Pada video ini, saya akan membagikan tutorial cara extend LVMH harddisk di Ubuntu versi 22.04 pada VMware. Sebelum memulai videonya, mohon untuk like, comment, and subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan membagikan video yang bermanfaat. Terima kasih. Buka terminal, kemudian ketik cfdisk. Pada tutorial ini, akan menambahkan harddisk sebesar 30 GB. Pilih Dev SDA 3, kemudian selanjutnya pilih dan enter Resize. Pilih Write dan enter, kemudian ketik Yes untuk konfirmasi. Kemudian pilih Quit. Ketik PV Resize, Dev, SDA 3, dan Enter. Ketik PUF Display untuk mengecek apakah harddisk-nya sudah bertambah. Ketik PUF Display untuk mengecek apakah harddisk-nya sudah bertambah. Kemudian ketik lvextend dan sesuaikan path-nya. Kita lihat bahwa status extend disk sudah bertambah dari 88 GB menjadi 118 GB.
Selanjutnya kita ketikkan perintah resize to fs dan arahkan path-nya sesuai dengan path yang ada. Ketik df-h untuk mengecek bahwa size pada root folder sudah bertambah menjadi 118 GB dan berhasil. Demikian tutorial extend harddisk pada Ubuntu 22.04. Semoga bermanfaat. Terima kasih.